Honda ZR-V dikabarkan akan rilis di Indonesia, calon rival Rise Rocky. Dalam acara peluncuran All New Honda BRV beberapa waktu lalu, PT Honda Prospect Motor, HPM, memperlihatkan satu mobil misterius yang masih ditutupi selubung. Kabarnya, mobil misterius ini akan menjadi model terbaru Honda yang akan diluncurkan di Indonesia. Sejumlah rumor menyebutkan bahwa mobil itu adalah Honda ZR-V. HPM sendiri belum mengungkap model apa yang menjadi mobil baru Honda ini. Tunggu saja excitement kami berikutnya, kata Business Innovation and Marketing dan Sales PT Honda Prospect Motor, HPM, Yusak Billy dalam acara peluncuran All New BRV, Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Banyak yang berspekulasi bahwa mobil baru ini adalah All New Mobilio atau juga All New HR-V. Namun dari bagian yang terekspos, kedua mobil tersebut tidak termasuk dalam kriteria. Dari siluet mobil baru tersebut, terlihat bagian atapnya terdapat roof rail dan lampu depan LED yang nampaknya menjadi DRL mobil. Dugaan sementara mobil misterius ini akan menjadi kendaraan small SUV yang mungkin diperkenalkan di ajang GIAS 2021. Segmen small SUV ini mengarah kepada Honda ZR-V. Pasalnya, saat ini Honda sedang merancang mobil baru yang bernama ZR-V. Bahkan, kemungkinan lain mobil ini akan menjadi world premiere kedua setelah All New BRV yang dilakukan di Indonesia. Honda ZR-V merupakan sebuah mobil yang benar-benar baru dan belum pernah diluncurkan Honda. Honda ZR-V akan bertarung di segmen small SUV bersama dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, hingga Kia Sonet. Spekulasi kehadiran ini juga semakin kuat setelah mobil ini resmi terdaftar di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, WIPO. Namun informasi ini belum terkonfirmasi secara resmi dan masih sebuah spekulasi. Kita akan melihat sejumlah bocoran terbaru terkait mobil baru Honda ini jelang peluncurannya yang dikabarkan akan dilakukan di penghujung 2021.